Saya nak bertanya sikit tentang soal amanat Haji Hadi. Ya. Pada 7 April 1981 di Kampung Peradung, Kuala Terengganu, Datuk Seri ketika itu ada menyatakan bahawa kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO, kita menentang Barisan Nasional bukan kerana dia dia lama memerintah kerajaan, kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan undang-undang kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Apakah Datuk Seri pada ketika itu sedar implikasi daripada kenyataan Datuk Seri yang sedemikian? Saya menyedari betapa tidak adilnya saya dihukum dengan mengambil ucapan saya yang dipetik. Tak sampai 2 minit, ucapan itu sejam lebih. Ya, ya. Sepatutnya mereka mendengar ucapan saya sejam lebih. Dan hasil daripada saya dipertahankan, saya telah menulis sebuah buku. Ya. Amanat Haji Hadi, saya tulis buku dan buku itu dicetak, ya. Disebar pada umum, ya. Dan tak ada jawapan. Dan hasil daripada itu tahun 1984 kita mencadangkan muzakarah diadakan. Ya. Malangnya di masa itu UMNO tidak bersedia untuk muzakarah, mereka menganjurkan debat. Ya. Debat bila kita sanggup sampai masa majlis raja-raja membatalkan debat itu. Okey. Datuk Seri, amanat itu dikatakan menjadi punca utama perpecahan ummah, ya, menyebabkan berlaku semayang dua imam, keluarga berantakan, suami isteri cerai berai. Ini tuduhan, ya. Ya, ya. Apa komen Datuk Seri tentang hal itu? Saya seorang Melayu yang tidak lupa. Ya. Saya baca sejak sejarah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Manusia berpecah sejak anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ya. Berpecah sejak zaman Nabi Musa. Ya. Sehingga Nabi kata umat Nabi Musa berpecah 73 puak. Ya. Kemudian zaman Nabi Muhammad berpecah lagi. Ya, ya. Lepas Nabi bapa berpecah. Ya. Perpecahan ini ada dua. Yang pertama, perpecahan yang tidak diizinkan. Perpecahan perkara dasar. Ya, ya. Prinsip, matlamat yang kukuh ini tak diizin. Ya. Perpecahan perkara cabang, pendekatan, itu diizinkan. Yeah. Kita boleh membezakan dua-dua ini. Bagi orang Islam, boleh selesai masalah perpecahan ini. Allah Ta'ala mengatakan, kalau kamu bertelengkoh, perudu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Quran, pada hadis, yang menentukan siapa benar, siapa salah. Bincang melalui petunjuk ini, umat Islam boleh menyelesaikan masalah mereka. Datuk Seri tentu pernah dengar orang katalah, ya, ya, bahawa amanat itulah sebenarnya kesilapan yang paling besar yang pernah Datuk Seri buat ataupun dosa paling besar yang pernah Datuk Seri buat kepada apa nama di perpaduan ummah. Apa ya komen Datuk Seri? Amanat itu dikait dengan kafir-mengkafir. Kafir-mengkafir ini berlaku tahun 60-an. Ya, ya. 60-an selepas tahun 57 kita mencapai, ya, kemerdekaan, ya, berlaku ketegangan dalam masyarakat Melayu. Masyarakat, ya, orang Islam yang mahu melaksanakan Islam. Ya. Yang kedua, orang Islam yang jahil. Ya. Terdapat kalangan orang Islam yang menghina hukum Islam secara jahil. Ya. Mengikut hukum Islam, kita tidak boleh mengkafirkan orang Islam yang jahil. Tetapi orang Islam yang semangat ini, dia menghukum. Mereka yang jahil yang menghina hukum Islam. Berlaku pertemuan itu. Ya. Hasilnya, kita dapat selesaikan apabila selepas 13 Mei, PAH menyertai kerajaan campuran, kemudian mencari Barisan Nasional. Jabatan Perdana Menteri telah mengeluarkan kitab Mustika Hadis jilid yang pertama, yeah, yeah, untuk menerangkan batah-batah iman dan kufur, yeah, berlaku keredaan. Yeah. Tetapi selepas apa dikeluar daripada Barisan Nasional 79, tegak balik dan kita minta diadakan muzakarah. Jadi isu ini bukan isu, yeah, saya mengadakan ini sejak, yeah, tahun 60-an. Yeah. Tetapi akhirnya kita dapati reda. Almarhum Datuk Asri meminta saya menulis buku Bata-bata Iman dan Kufur. Isu, yeah, ini timbul di seluruh dunia Islam, bukan, yeah, sahaja di Malaysia, termasuk di Indonesia, termasuk di negara Arab. Disebut takfir, mengkafirkan. Saya dapat mengedakan orang PAS. Yeah. Apa yang saya gembira, mereka yang paling lantar mengkafirkan UMNO masuk UMNO. Habis masuk UMNO. Yeah, yeah. Jadi tinggal yang sederhana dalam PAH ini. Ini, yeah, sangat mengembirakan saya. Yeah, okay. Datuk Seri, saya nak lanjutkan perbincangan kita. Datuk Seri tentu percaya bahawa salah satu punca kekalahan
UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya 2018 ini adalah antara lain kerana persepsi bahawa parti itu atau pemimpinnya mengamalkan salah laku, rasuah dan penyelewengan. Ya. Datuk Seri percaya hal itu? Itu sebahagian, saya percaya. Ya. Sebahagian adalah sebab-sebab itu. Ya. Sebab yang lain ialah ketidakmatangan politik orang Islam khususnya generasi muda, yeah, dan kita perlu menyedari bagaimana media sosial menguasai, yeah, yeah, minda khususnya pengundi-pengundi muda, yeah, yang tidak matang berpolitik. Ha? Kita sedar bahawa, saya tegas saya menyebutkan bahawa 90% undi Pakatan Harapan, 90% bukan Islam mengundi Pakatan Harapan, dan 30% muda, orang muda 21 tahun 30 ni, yeah, undi Pakatan Harapan, yeah, 30% orang muda, campur 90% bukan Islam, 30%, ya, 60%, ya, maka menanglah Pakatan Harapan. Ya. Maka berlaku satu kemenangan pilihan raya yang membentuk keadaan yang tidak seimbang dengan demografi penduduk. Ya. Di mana pemerintahnya 66 kerusi bukan Islam, 58 orang Islam. Ya. Demografi penduduk 65 orang Islam. Ini, yeah, berlaku tidak seimbang, yeah, menyebabkan Tun pada Menteri dalam keadaan yang agak, yeah, tidak mudah untuk mengendalikan perkara ini. Okey, kalau begitu keadaannya, misal kata dengan keadaan persepsi rakyat terhadap penyelewengan dan sebagainya, bagaimanakah misalnya PAS yang selama ini menolak salah laku, menolak korupsi dan sebagainya, boleh bekerjasama dengan parti ini? Yeah. Tidak ada kerjasama dengan UMNO, yeah, dan tak ada kerjasama dengan Pakatan Harapan. PAS mengambil jalan tengah. Yeah. PAS mengadakan gagasan sendiri, gagasan sejahtera. Yeah. Dengan mengumpulkan NGO-NGO Islam dan parti-parti yang lain. Yeah. UMNO, BN tersendiri. Yeah. PH tersendiri. Yeah. Dan kita telah mendapat undi popular sebanyak, yeah, 18%. Yeah. Ha? Di mana walaupun kerusi parlimen kita dapat 18 kerusi, yeah, tetapi undi DUN 90 daripada 500 kerusi, yeah, dapat memerintah dua negeri, yeah, dan menjadi parti yang besar di negeri, yeah, Kedah, yeah, dan mendapat kerusi yang, yeah, banyak juga di Pahang, yeah, dan kita ada wakil di banyakkan, yeah, negeri, yeah, kecuali di Sabah, Sarawak, Melaka, Negeri Sembilan. Yeah. Yeah. Datuk Seri, tentang soal ini perpaduan ummah yang selalu disebutkan oleh UMNO, ya, ya, tapi nampaknya PAS lebih berhati-hati menggunakan istilah perpaduan ummah ni. Apa konsep perpaduan ummah PAS berbanding dengan misalnya terminologi atau istilah yang digunakan oleh UMNO? Islam mengajar kita ummah ni ada dua kumpulan, ya. Yang pertama, semua ummah Muhammad, kerana, ya, mesej Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, ya, ya, bukan untuk orang Islam, untuk, ya, orang Arab saja. Hmm. Maka kita bahagikan ummah ini dua. Yang pertama ummah ijabah, ummah, ya, yang sudah menganut Islam. Ya. Yang kedua ummah dakwah, ummah yang, ya, tak menganut Islam. Ya. Mereka adalah manusia. Ya. Dan Islam menjadikan manusia satu keluarga, ya, keluarga besar, semua daripada Adam dan Hawa. Ya. Ha, ini diajar oleh Islam. Walaupun mereka berbagai bangsa, tapi mereka adalah satu rumpun jenis manusia, yeah, bukan malaikat, yeah, bukan jin, yeah, mereka berbagai bangsa, hmm, dan mereka mesti bermasyarakat madani li ta'arafu, yeah, tak mungkin hidup bersendirian, mesti bertukar antara satu sama lain berdasarkan kepada hasil yang berbeza, kebolehan yang berbeza, kemampuan yang berbeza, yeah, ha? Di samping agama yang berbeza, yeah, bagi umat Islam perlu menjadi tonggak, perlu memimpin, yeah, Islam perlu memimpin sebagaimana mereka yang mendukung berbagai ideologi, yeah, komunisme, sosialisme, yeah, yeah, memimpin. Kita orang, yeah, Islam, kita mahu kita dah memimpin dunia. Yeah. 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 Datuk Seri, saya nak tanyakan soalan ini. Ini pernah menjadi hangat soalan ini dibincangkan, terutamanya sebelum pilihan raya tahun 2018. Adakah PAS pernah menerima wang daripada UMNO? Ya. Yeah. Tidak terima akal. Bagaimana kita bertani lawan UMNO? Kita mengalahkan UMNO teruk di Kelantan, yeah, teruk di Terengganu. UMNO bagi duit pada kita untuk mengalahkan dia di Kelantan dan Terengganu. Yeah. Ha? Tak, logiknya tak boleh terima. Yeah. Dan kita lawan UMNO sehingga lebih daripada 160,
70 kerusi yeah. kita bertanding. Yeah. Kita berlawan dengan UMNO. Yeah. Ha? Adalah tidak wajib UMNO bagi duit untuk kita lawan dia. Ini satu artinya tidak ada mana-mana pimpinan PAS yang menerima wang daripada UMNO. InsyaAllah tak ada, alhamdulillah tak ada, tak ada. Bagaimana tentang kes yang dibawa oleh apa nama ni PAS untuk mendakwa Sarawak Report dan yeah, yeah. Claire Brown? Kes itu berjalan sehingga hari ini. Yeah. Berjalan. Okey. Ha. Yeah. Datuk Seri, saya nak bercakap sikit tentang apa soal apa yang menarik kes ini, mahkamah yeah. di England tidak boleh dia bawa atas nama parti politik. Mesti dia bawa atas nama individu. Yeah, yeah. Dan saya yeah. bawa atas nama individu. Yeah. Atas nama Hadi Awang yeah. Melawan Sarawak Report. Yeah.